Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun. Balik lagi dengan saya, Mang Arul. Nah, kali ini Mang Arul mau unboxing lagi nih teman-teman. Ini serangga ya, untuk pakan Bear the Dragon, karena kita punya BD lagi. Jadi kita jajan kecoa lagi teman-teman. Ini serangga kecoa, pokoknya ini kecoa ya, serangga sama. Jadi kan kita punya apa itu? Bear the Dragon teman-teman. Bear the Dragon, susah banget sih nyebutnya ya. BD pokoknya lah teman-teman, Bear the Dragon. Dia kan perlu makan serangga. Nah, kalau hanya jangkrik itu proteinnya kurang menurut saya. Bisa jangkrik pun, cuman lebih enak dikasih kecoa teman-teman. Jadi dia gede-gede. Dan kecoanya ini bukan kecoa hasil nangkap ya. Ini kecoa breedingan. Dan bukan kecoa yang di Indo teman-teman. Ini kecoa luar. Yang ini yang saya unboxing ini dia kecoa dubia. Ada beberapa jenis kecoa yang sering untuk pakan-pakan hewan ya teman-teman. Bisa kayak buat ikan, terus juga yang makan serangga apa ya, mamalia pun ada, seperti sugar glider atau juga kayak gecko-geckoan, kadal-kadalan. Biawak pun suka sih kecoa ini teman-teman. Dulu saya banyak, oh ternyata nggak pakai bok lagi nih. Biasanya saya kalau beli kecoa kayak gini pakai bok lagi, cuman ini enggak teman-teman. Dan ini bukan kecoa yang besar-besar. Maksud saya bukan indukan yang seperti dulu saya punya teman-teman yang gede-gede. Ini pun masih pada kecil-kecil. Saya belum lihat kecoanya nih. Lihat. Ah, ada apa enggak ya? Oh, pakai bok teman-teman. Ternyata pakai bok lagi. Kalau ini cuman untuk penjaga-jaga pinggirannya doang supaya gak goyang. Mungkin ini ada hanya satu bok teman-teman. Dan kecil. Oh, pada kecil-kecil ini, belum gede. Ini teman-teman, saya dekatkan ini, singkirkan dulu lah. Ternyata kecil ya, kirain saya itu agak gede. Kalau ini sih paling hanya sesenti mungkin. Kirain pada gede, kalau dipoto kelihatannya agak memang sedikit besar-besar. Cuman ini kok kecil banget. Nah, sepertinya saya harus jajan lagi yang agak gede nih. Ini agak kecil banget eh. Nih, lihat. Nah, ini kecoa anak-anaknya teman-teman. Ya, kecil banget ya. Ya, kirain agak gede, cuman gak apa-apalah. Banyak ini teman-teman tuh. Banyak banget, nanti saya kesini dulu deh ya. Nih. Ini seperti ini nih. Nah. Ini ada sekitar 300 ekoran atau 400 ekor gitu kemarin. Kalau dilelang ya, ini dapatnya lelang soalnya. Di lelangan katanya sih di lelangnya dia 300 sampai 400, 350 ekor teman-teman. Yang dilelang 300, dilebihin 50 mungkin lebih. Hitung kali ya. Kalau dihitung mungkin agak sedikit lama. Jadi kita coba kesini aja nih. Kita tes kesiniin. Gak usah dihitung-hitung lah. Nah. Tuh. Kalau yang kurang senang serangga pasti, atau yang geli-geli sama kecoa, pasti sama kecoa ini pun geli. Ini. Nah, banyak banget kan. Tapi ini ada gitu 3 sentian ya. Kalau di lelangnya sih 2-3 senti. Cuman ini kayaknya hanya 1 senti, 1,5 senti deh. Tapi lumayan banyak sih ini, ada 300 ekor mah. Atau mungkin lebih, atau juga bisa kurang teman-teman. Karena gak mungkin juga si orang itu dia mau ngitung ya. Kalau kayak gini ngitungnya susah banget, mana gerak. Kecil-kecil juga. Ada yang nengkarak. Bangun lagi. Ternyata bullshit ya, kecoa bisa nengkarak gak bisa bangun lagi. Tapi memang bener sih kalau kecoa di kita gak bisa bangun lagi ya, kalau dia udah nengkarak gitu. Kalau ini udah pada bangun lagi. Tapi kayaknya harus agak digedein dikit deh kalau untuk dikasihkan ke Bear the Dragon. Soalnya ini BD saya agak besar nih, lihat. Nah, ini BD-nya. Saya tindih tadi buat supaya agak tinggi. Kalau dikasih kayaknya nggak akan mau deh. Soalnya dia biasanya makannya sambil jemur atau sambil kita lampuin teman-teman. Mundur-mundur. Coba kita kasih ke dia. Nih sama ininya aja. Nah. Mau nggak ya? Mau-mau kayaknya nih. Udah sekitar 3 hari nggak saya kasih makan. Biasanya kasih makan tiap hari. Oh, mau ternyata teman-teman tuh. Wah, jangan ininya. Oh, kayaknya ininya harus dilepas ya.
si apa korannya ini biar kecoanya enggak turun-turun ke bawah. Nah, ini baru datang langsung kita kasih ya teman-teman. Tuh kalau kecil-kecil dia kurang lihat kayaknya. Harus agak gede. Kalau kecoa gede enak teman-teman, dikasihnya cuma 2 atau 3 biji udah. Kalau seperti ini sepertinya harus banyak deh. Nah. Oh, tapi dia kurang. Ish. Kita buka ya ininya ya. Tuh, mana kecoanya tadi? Tuh. Ayo kejar. Nah. Males banget bedanya. Ini orang yang mager. Tuh, nah. Ya. Yeah. Males teman-teman. Kalau sebesar ini sih sama aja ya dikasih jangkrik. Ekspektasi saya dia agak gedean, cuman ini kecil. Tapi enggak apa-apalah, kita gedein dulu nanti. Cepat kok kecoa gedenya, teman-teman. Kita kasih lagi ya, coba ya. Nempel-nempel ini. Nah. Oke, mantap. Dia doyan banget. Kemarin ini 3 hari dia enggak mau makan, saya kasih jangkrik. Ternyata pengen kecoa, euy. Biasanya tiap hari makan, atau kemarin karena hujan mulu ya. Jadi dingin cuacanya, karena si bede ini harus hangat terus. Tuh, tanah. Ayo lagi, cuy. Ish. Kecil sih, kalau gede enak, teman-teman. Nah, lep. Yeah. Ayo. Ayo, Tino. Ini namanya Tino aja ya. Palen, nanti ya betinanya namanya Palen, ini Tino, jadi Palentino. Ayo makan lagi tuh. Nah, agak males gini ya. Ayo, gas. Ayo, cuy. Tadi dia udah habis berapa biji, teman-teman? Baru dikit ya. Tuh, saya deket-deketin. Oh, ini ada di pojok nih. Nah. Oh, mantap. Kejar. Nah, bagus. Oh, dia pakai lidah ya. Jadi disentuh lidah. Nah, padahal itu ada yang dekat loh. Kenapa ngejar yang jauh? Oh, pengen gerak, teman-teman. Pengen gerak. Ternyata si makanannya dia harus gerak loh. Nah, tuh dia tadi pun itu diam aja, gak dia makan. Dan itu pun tuh kecoa yang di pojokan diam. Jadi dia gak dia makan, teman-teman. Atau si kecoa, si bedenya aja kita pindah ke sini ya. Coba kecoanya ambil. Susah banget ngambilnya kecil-kecil gini, eh. Nah, si bedenya pindah ke sini. Ntar saya kecoanya keluarin semua. Kita ambil dulu ininya biar nggak kemakan kayak tadi. Dia mau dimakan, teman-teman, tadi. Oh, ini ada di kertas. Masih ada loh, tuh kecil-kecil banget. Tapi dia ngeliat tuh kesini tuh. Kayaknya kalau banyak gini dia rakus nih makannya nih. Kita tes ya. Nah, sekarang si Bede yang masuk kandang kecoa. Apa dia akan menghabiskannya? Wah, dia malah takut loh. Atau bukan karena kandang ya? Oh, dia malah gak bisa diam, teman-teman. Lihat. Sama kemarinnya, lebating lah ya. Tuh. Gak mau, teman-teman. Dia ternyata kalau banyak gini risih mungkin ya. Dan ini ada orang sekarang nah. Risih nurnya lo mati gak ya? Risih. Tuh. Nah, dia malah kabur, teman-teman. Mungkin kalau banyak gini risih. Dan ini pas dikeluarin gak pakai ini nih. Pas ini saya ambil ternyata banyak banget loh isinya. Mungkin kita akan gedein dulu aja lah kecoanya lah. Kamu harus mau makan dulu jangkrik. Kecoanya nanti suruh gede dulu. Nih, kalian mau hitung ini. Tuh. Ini sekitar 350 ekor. Pokoknya 400 kurang lebih lah. Sama bonus-bonusnya. Cuman kayaknya kalau ngitung agak sedikit sulit juga. Menurut kalian ini ada nggak sekitar 350 ekor nih? Bangi, ada nggak ini 350 ekor nih, Bangi? Ada. Lebih merenya? Lebih. Kayaknya lebih sih, atau mungkin kurang juga, nggak tau lah. Nggak mau ngitung juga, nggak apa-apa lah, mau kurang mau lebih. Kurangnya bonus, kurang nggak apa-apa. Lebih ya bonus ya, teman-teman. Mungkin kita ininya pakai yang gede-gede aja kayak gini nih. Kalau kayak tadi kekecilan, kebanyakan. Kita pelihara dulu aja kali kecoanya ya. Biar dia agak besar.
seperti yang sebelumnya saya pun banyak dubia sama Madagaskar teman-teman dulu. Cuman kalau Madagaskar, kalau untuk biawak sulit sih dulu kan saya pakai pakan biawak, terus juga buat si leopard gecko. Cuman yang lebih seneng itu dubia karena dubia dia lebih lembek. Kalau Madagaskar itu apalagi kalau udah adult, udah besar dia kayak gimana ya? Keras-keras gitu teman-teman kalau Madagaskar. Madagaskar cocoknya menurut saya untuk ikan, terus juga kalau ikan sih arwana cana kayaknya sekarang pakai kecoa-kecoa kayak gini teman-teman. Terus sugar glider Madagaskar masih oke lah. Cuma kebanyakan SG pun dia pakai dubia, banyak juga sih yang pakai Madagaskar. Soalnya Madagaskar itu dia lebih gede, mungkin proteinnya juga lebih tinggi ya. Kalau ini dia lebih kecil dari Madagaskar. Dan ini belum saya lihat jantan betinanya atau sebesar gini belum kelihatan ya. Soalnya kalau jantan dia mempunyai sayap seperti kecoa-kecoa di kita pada umumnya. Kalau betina kayak gini nggak punya sayap. Ini sih kita harus beli induk karena dia punya dia nih. Mungkin next kita akan beli indukan aja teman-teman ya. Kita akan beli indukan kecoa dubia. Kalau Madagaskar skip dah. Dulu pun Madagaskar mana makannya banyak banget. Terus juga pada keras-keras. Nggak kepake dulu pun teman-teman. Cuma kepake buat ikan-ikan doang. Kalau sekarang ikan nggak ada. Jadi kita dubia aja nih. Kita nanti project dubia lagi. Kita akan perbanyak lagi seperti ini. Mungkin lebih banyak dari ini. Oke Bang Im. Oke. Mungkin videonya segitu aja. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye. Bye-bye. Di aser da glowing, eh. Eh. Glowing tuh itu karena lampu merenya. Ya. Coba-coba deketan. Sisa.